Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini resmi melimpahkan berkas perkara Bupati Nonaktif Kabupaten Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang terkait kasus korupsi suap di proyek Lampung Utara. Selain Agung, KPK juga melimpahkan berkas perkara atas nama Syahbudi, Wan Henry, dan Raden Sahril. Selama proses pemeriksaan, KPK memeriksa 140 saksi, termasuk diantaranya mantan Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri dan mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo. Dua mantan petinggi ini dimungkinkan akan dihadirkan dalam sidang yang rencananya akan digelar awal bulan Maret mendatang. Terima kasih ya untuk perkara Agung Ilmu dan Raden Sahril, kita dalam berkas kita ada sekitar 141 saksi. Kalau untuk Agung Ilmu ya, kemudian kalau untuk Syahbudin kita ada 114 saksi dan untuk Wan Hendri kita ada 63 saksi. Nanti kita lihat dari jumlah saksi tersebut mana yang terkait relevan langsung dengan perkara nanti kita. Tim Liputan TV Lampung melaporkan.